Belajar matematika online bersama Pingli. Nomor 19. Nilai dari limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4 adalah, kita amati di situ adalah di situ bentuknya limit pecahan. Ini pecahannya. Kita amati penyebutnya dulu. Kita substitusikan apakah 0 9 dikurangi 4 ternyata 5. Berarti bukan 0 ya. Bukan 0. Maka langsung kita substitusikan saja. Hasilnya adalah 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 ditambah 6 dibagi dengan 3 kuadrat dikurangi 4. 9 dikurangi 15 ditambah 6 dibagi 9 dikurangi 4. 15 tambah 9 kan 8, 9 tambah 6 itu kan 15. 15 dikurangi 15 kan 0. Berarti semua bilangan kalau di pembaginya 0 adalah 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0, itu maksud saya. Oke, kita cari opsinya C. Nomor berikutnya. Nomor 20. Nilai dari limit x mendekati 1. Ini ya. Kita amati lagi pada soal yang sebelumnya. Kita substitusikan dulu ke penyebut. Hasilnya apakah 0? 3 dikurangi 1 dikurangi 2. Oh, ternyata emang 0. Nah, jika hasilnya penyebutnya itu 0, maka kita harus menggunakan turunannya. Turunkan pembilang dan penyebutnya. Oke, itulah nanti cara tercepat. Kita turunkan 2x kuadrat yaitu 4x dikurangi 1 dibagi dengan 6x dikurangi 1. Kemudian kita substitusikan. 4 kali 1, 4 dikurangi 1 dibagi 6 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3 per 5. Oke, cuma hitungan detik ya. Jawabannya D. Oke, lanjut video berikutnya.